Umum mengetahui Mahkamah Session membenarkan Putri Sara untuk memulakan prosiding menghina mahkamah terhadap istri kedua pengarah Samsul Yusuf, yaitu Ira Kazar bersama-sama bapa dan kakaknya. Terbaru, perkongsian Putri Sara menjadi perhatian apabila memuat naik posting rekannya mendakwa Samsul telah melantik peguam buat istri keduanya. Difahamkan, Emmy yang juga dipercayai pengurus Putri Sara beranggapan bahwa tindakan Samsul itu bukanlah jalan yang terbaik bagi menyelesaikan masalah yang berlaku. Bagaimanapun dia meluahkan rasa syukur, kerana mungkin salah satu doa Putri Sara diperkenankan untuk memberi petunjuk yang sebenar. Tapi alhamdulillah mungkin salah satu doa Sarah untuk diberikan petunjuk yang sebenar-benarnya itu terjawab. Sekarang kami tahu dan di mana pendirian Samsul. Betullah kata Mak sendiri cakap, kiblat pun dah bertukar ke arah sana, tulisnya. Terdahulu, Ira, kakaknya Yasmin dan bapanya, Kazarudin Sesi, perlu menjawab kepada mahkamah berhubung tindakan mengingkari perintah injunksi yang dikeluarkan terhadap mereka pada Julai tahun lalu.